Apa? Animasi match mato? Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alif Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi. Baru-baru ini, pihak Monster telah mengeluarkan satu video iaitu Monster 2020. Jadi dalam video tersebut menunjukkan visi Monster untuk tahun 2020. Jadi dalam video tersebut ada beberapa perkara yang menarik yang kita dapat lihat, seperti Fly with Yaya di Japan, di mana rancangan tersebut mengenai Yaya mempromosikan beberapa tempat di negara Jepun. Selain daripada itu, ada animasi baru iaitu Papa dan Pipi. Sesiapa yang menonton movie Boboiboy Movie 2 pasti tahu siapa Papa dan Pipi ini. Jadi Monster telah buat animasi baru khas hanya untuk Papa dan Pipi Zola. Dalam video tersebut juga ada menceritakan tentang Boboiboy Galaxy musim kedua, tapi dalam video tersebut mereka menyatakan hanya dalam komik saja. Jadi Boboiboy Galaxy 2 hanya dalam komik. Saya baru saja terbaca statement dari Tuan Nizam Razak, iaitu CEO Monster, menyatakan Boboiboy Galaxy musim yang kedua tetap ada tapi mungkin ditayangkan pada tahun 2021. Tapi untuk tahun 2020 ini ada satu animasi baru, iaitu animasi Match Mato. Ya, kalau anda menonton filem Boboiboy Movie 2, di scene yang terakhir kamu akan perasan ada satu watak yang misteri. Nah, tapi saya rasa semua sudah tahu watak tersebut adalah watak Bapak Boboiboy. Jadi pada tahun 2020 ini, Monster akan mengeluarkan satu animasi baru yang dipanggil Match Mato. Animasi Match Mato ini adalah prequel kisah tentang Bapak Boboiboy. Siapa yang lihat scene terakhir pasti akan tahu ada satu watak, yaitu watak Bapak Boboiboy. Dalam video Monster 2020 kita lihat Bapak Boboiboy terjumpa satu robot ataupun seperti Paus Pera jatuh daripada langit. Dan dalam video tersebut juga kita dapat lihat Bapak Boboiboy memakai Paus Pera tersebut masuk ke badannya seperti apa ni, Iron Man punya baju. Dia masuk cet. Wow, itu satu yang wow. Bila kita lihat, wow. Dan rasanya tidak sabar, apakah kisah tentang Bapak Boboiboy ini? Saya rasa ini sesuatu yang mengujakan, membuatkan saya sendiri ya tidak sabar untuk melihat animasi ini. Dan melalui animasi Match Mato ini, kita akan dapat tahu asal usul Bapak Boboiboy. Kita akan tahulah lebih luas lagi tentang kisah Bapak Boboiboy. Jadi kita akan dapat tahu kisah sebelum Boboiboy, bagaimana Boboiboy terjadi dan sebelum. Jadi kita akan mungkin banyak lagi yang kita tidak tahu dalam kisah Boboiboy. Jadi kita akan mungkin tahu dalam Match Mato ini. Dan saya yakin akan banyak lagi yang bakal terungkai dalam Match Mato. Mungkin kita akan tahu kisah Tok Abah. Ya, kenapa dia berkedai? Mungkin kita akan dapat tahu kisah geng-geng Tapops, okey? Geng-geng Tapops yang seperti dalam movie, siapakah yang bertopeng, siapakah rakan-rakannya, semua mungkin kita akan tahu kisah asalnya. Mungkin kita akan tahu kenapa Boboiboy dihantar ke rumah Tok Abah. Mungkin kita akan tahu segala-galanya tentang Boboiboy dalam animasi Match Mato. Dan pihak Monster telah mengeluarkan kenyataan yang mereka akan fokuskan dua animasi, iaitu animasi Papa Pipi dan Match Mato. Tapi sama ada keluar television, kurang pasti lagi. Masih menjadi tanda tanya lah. Tapi saya mohon dan berharap animasi ini akan keluar di TV. Dan semestinya saya adalah penonton yang setia menanti animasi baru Match Mato. Jadi setakat itu saja video saya.
InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk lebih banyak video lagi. Sekian daripada saya, Alif Bosco. Assalamualaikum.